Mendapatkan pahala walaupun antum puasanya satu hari tapi dapat pahala 10. Caranya bagaimana? Memberi makan orang buka puasa. Ingat, jangan salah paham. Memberi makan orang buka puasa, bukan memberi makan orang puasa. Kalau memberi makan orang puasa, batal puasanya. Tapi memberi makan apa? Orang buka puasa. Maka ingat, kalau punya uang lebih, antum bisa nebeng pahala puasa. Artinya apa? Antum bisa mendapatkan pahala walaupun antum puasanya satu hari tapi dapat pahala 10. Caranya bagaimana? Memberi makan orang buka puasa. Mereka tahu pahala memberi makan orang buka puasa itu sama persis pahalanya seperti orang yang antum beri buka puasa tanpa mengurangi pahala orang itu sekecil apapun. Jadi yang paling bagus ngasih buka puasa itu ke pondok pesantren. Wih, top. Pahalanya besar. Karena anak-anak di pondok bagaimana? Turut toh, ngawur. Tidak turut toh. Mereka apalan Quran, mereka belajar, mereka menghafalkan kitab-kitab. Maka tentu pahala mereka semakin besar. Dan bagus untuk yang punya kesempatan di pinggir jalan. Kalau ada orang belum sempat sampai ke masjid, tidak sampai di rumah, tapi sudah azan, antum bagikan buka puasa.